Halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama gue Aji Pulung di game GTA 5 Roleplay. Oke. Kepukul anjir. Yoi, gue hari ini berdua sama si Lukman gue ya. Aduh. Pulung. Anjay. Gue main roleplay nih karena kalian yang request nih ya. Jadi hari ini gue bakalan main GTA 5 roleplay. Nah, gue sebenarnya udah nyobain beberapa server dari kemarin. Kayaknya ini yang paling cocok ya, karena nggak bisa nyolong mobil NPC. Cocok bebek angsa apa aja. Iya, jadi kita bisa apa namanya? Menikmati real life yang sebenarnya nih teman-teman di sini nih. Oke. Gue minta maaf dulu sebelumnya karena gue nggak bisa bikin video selama beberapa hari karena suara gue hilang gitu. Suara gue hilang gitu, nggak ada gitu suaranya. Dicolong sama tikus gitu loh. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like dulu videonya. Dan kalau kalian baru mampir nih di channelnya Pak Plung, pastiin kalian udah subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tis tuh. Nah. Oke, cukup udah openingnya. Kita lanjut gamenya ya. Sekarang ini gue lagi di job center sama si Lukman. Kita ngambil job subscribe apa, Man? Subscribe juga dong channel saya. Oh. Oh iya, lu punya channel emang? Ada. Belum ada isinya tapi. Oh, belum ada isinya, suruh subscribe anjir. Durhaka lu itu anjir. Lu ngambil job apa tadi? Fisherman. Oke, kita bakalan jadi pancing. Tukang pancing, tukang mancing. Ya, itulah pokoknya ya. Nelayan, oke. Nah, udah gue ambil. Nah, di sini tuh ada, gue udah pelajarin ya ini di map ini. Jadi kalau kita ambil job, ini baru nongol nih. Nah, ini ada delivery point, terus ada fisherman locker room, terus ada lagi mana lah ya? Nah, ini dia yang gambar Kyle. Ini kerjaan kita, spawn boat, dan ini fishing area. Oke, dan sebelum liatnya kerja, di mana, Om? Hah? Oh, lihatnya di mana? Di mana? Oh, ini delivery point. Nah, yang gambar Kyle itu karena kita kerjanya sebagai nelayan gitu. Oke, hal pertama yang bakalan kita lakuin kalau di dunia nyata, ya kan, kita harus ke kantor dulu, alias ke locker room dulu, teman-teman. Kalau sebelum kerja itu harus ke situ dulu, kita absen dulu. Oke, karena ini nggak bisa nyolong mobil, kayaknya gue pakai taksi aja kali ya. Man, lu pakai taksi lu sendiri ya, mana? Patungan dong. Mana bisa, Wijek? Aduh. Pencet apa lagi? Tadi tuh lupa gue, kak ya? Pencet T. Pencet T. Abis itu slash taksi. Taksi, terus? Enter. Slash taksi, enter. Udah, ntar keluar. Okay. Lu set GPS dulu. Ke itunya. Nah, abis itu kita... Oh, gak mau, bukan. Pencet E, bijik. Sembarangan aja lu. Tuh gak mau. Error anjir taksinya. Ya, error taksinya, teman-teman. Aduh. Nah, ada nih. Nih ada. E to drive as a passenger, nah, or itu. F to steer. Lah di gue belum ada tuh, anjir. Tapi enggak mau. Di gue ada tapi enggak mau. Ah, bodo amat lah, berarti lagi error tuh taksinya ya. Enggak tahu kenapa. Kita coba nyolong mobil aja kali ya. Gue takut tangkap polisi ya. Aiman. Om tunggu. Gak ada orang. Om tunggu. Ini bonus sebenarnya ya. Sebenarnya nggak bisa nyolong mobil. Pintunya pada kekunci semua. Ini kayaknya mobil orang. Bodoh amat lah. Kenapa ini bisa? Nggak ada anak bisa gitu. Iya. Soalnya dari tadi nggak bisa gue jalan kaki aja. Nah, kita ke tempat kerja dulu. Ini bonus buat new player nih. Bonus nih. Aduh. Kelewat anjir. Belok tadi belok. Sorry. Lewat. Nah, ini
kalau role play nih, teman-teman, ini bisa dimainin online 32 orang. Kalau pengen tahu server yang gue mainin, nama servernya Pandemonium. Itu nama servernya. RP, ya. Pandemonium RP. Nah, kalau kalian pengen join, mau main bareng sama gue, ayo di sini Pandemonium RP. Ini udah enak banget ini servernya. Soalnya GTA roleplay yang server Indonesia itu sepi banget, teman-teman. Gak tahu kenapa ya sepi banget. Apa karena nggak keurus atau gimana? Gak tahu gue. Wah, ada orang meninggal nih. Oh iya, anjir. Bodoh amat lah. Dari tadi banyak orang rewa riwi loh, nyari kerjaan. Batuk, Pak. Di komik iya, aja. OBH kombi, Pak Ji. Aduh. Belok gara-gara ngetek aja nih, batuk. Ya, syukurin. Urin. Oke, kita udah nyampe di locker room. Sampai kita. Nah, kita ganti baju dulu, kok, teman-teman. Kok mau keluar? Nah, itu. Change clothes, kita pakai worker outfit. Nah, udah. Karena kita boot worker outfitnya ya, outfit kita sendiri ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu siapa itu? Oh shit, sorry brothers, I was in a hurry. Yes, okay. Nah, itu seperti yang kalian lihat ya, kita jadi ngomongnya bahasa Inggris jadinya ya. Karena ini server USA, teman-teman. Jadi kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan kita udah ready buat kerja. Nah, kita ke tempat kerjaan kita, teman-teman. Oke. Itu karena jauh ya. Jauh banget. Kalau gue apa namanya? Kalau gue liatin perjalanannya, ya Allah, itu jauh banget. Mending gue skip aja. Oke, kalau gitu. Skip. Oke. Udah nyampe. Iya, kita udah mau nyampe nih, tapi ini servernya lagi nge-lag banget, gak tahu kenapa ini. Udah mau nyampe di tempat kerja kita nih, jauh banget asli. Ngelayang, mobilnya ngelayang. Masa? Iya, nge-lag banget servernya emang. Karena rame kali ya. Ini manusia kalong semua yang main di server ini, anjir. Jadi online-nya malam semua. Nah, ini udah hampir nyampe nih kita di dock, di tempat kerja. Tengah laut baju kita tuh, baju kuning-kuning. Nah. Oke, kita turun dulu. Nah. Yo. Ntar dulu, Bicik. Saat gue aja yang spawnin perahu. Pelit amat. Oke. Orang tua. Ya iyalah. Waduh. Ayo man, naik man. Aduh, jatuh. Lu keluar enggak kuning-kuningnya? Hah? Kuning-kuningnya keluar. Maksudnya? Keluar tanda gimana? Kuning-kuning. Ayo, udah naik belum? Belum. Kok gue nyelam sih? Bisa enggak naiknya? Jangan spasi, pencet F di tangga, Gimana sih lu? Nih, lagi renang. Pencet F. Nah. Dah. Oke, ini kapal ikan bener ini. Darahnya dikit lagi, Panci. Masa? Salah lu sendiri. Cepat gitu maksudnya abisnya. Iyalah. Oke, teman-teman, kita mancing itu dulu nih. Melaut dulu kita. Ayo, maju. Bener-bener role play maju. Gitu kan, ini kita jadi NPC di sini. Om, kesana om, sana. Wah, badai anjir. Kok hujan, om. Tiba-tiba. Om, sana. Tiba-tiba hujan anjir. Wah, servernya jahat nih sama kita nih. Kok daratan? Om. Lu lihat enggak itu om. Daratan anjir? Oh. Ini pulau, Om. Mundur, Om. Mana bisa mundur ini, enggak bisa. Gue dorong itu, Pak Ji. Mundur bisa terus. Ntar ini masih mundur ya, berusaha mundur ini setak perahunya geblek emang. Kok nggak kelihatan ini ada ini.
Lah tadi enggak ada lo itu lo. Oke, dangkal banget pagi ini. Iya. Nah, ini udah nih, bisa nih. Semoga enggak nyangkut lagi kiri. Ya, ini. Kiri. Susah amat beloknya perahunya. Kiri dikit, kiri dikit. Dah. Ya 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 ya. Ya ya ya. Dah, lurus lurus. Waduh, udah kayak bajak laut bener nih, anjir. Kenapa cuacanya tiba-tiba badai gitu kan? Inventor itu apa tadi, Pak Ji? F berapa? K kalau nggak salah. F berapa ya? K atau apa ya? K bukan. F 3 kali ya. Tahu lah, lupa. F3 bukan. Ngapain lu? F2. Jatuh lu, anjir. Oh, udah. Udah apa? Udah ada tulisan. Sabar dong, kita ke tengah sini, anjir. Gue serem, anjir. Nah, gue ini dulu. Gue berhentiin dulu kapalnya. Kita mancing tengah laut. Ada. Kok nggak bisa turun gue? Dapat satu ikan. Oke, kita mancing nyampe puas di sini ya. Nyampe dapat duit banyak biar bisa beli mobil. Oke. Lah mana? Pancingan gue. Lu pencet. Itu pencet E doang. Plus 1 gitu. Plus 2. Udah gini doang, pencet E doang ini, anjir. Lah gue kira ada animasinya gitu, anjir. Bikin animasi sendiri kayak tadi gue tuh. Ada-ada aja. Tuh, teman-teman, seperti itu ya. Ada tanda plus 1 gitu. Nah, itu ikan yang kita pancing, teman-teman, itu. Biasanya itu ada animasinya gitu, tapi ini kok enggak ada. Gini, teman-teman, jangan tiru Baji. Oh iya deh. Gue pakai emot deh, boleh. Mana nih? Sport. Bukan sport ya. Wok. Mana ya? Walk. Oh, ini nih. Nah, udah. Oke. Tuh. Nah, biar kelihatan mancing. Kelihatan ya. Kerjanya. Oke, kita sambil nungguin ikan nih, kayaknya lama banget ya bakalannya. Kayaknya gue skip lagi nih sampai nanti kita dapat ikan yang banyak banget sampai inventory kita penuh ya. Oke, kalau gitu gue skip lagi. Oke, teman-teman. Nah, ini gue baru pulang dari memancing atau baru pulang dari nyari ikan ya di laut tadi. Nah, sekarang gue udah ada di kota lagi. Dan gue harus tungguin gue. Nah, tuh, yang ngatu mati itu di jalan. Kalau mati ya mati, dia harus mati itu nungguin selama 10 menit gitu, dong. Waduh, dia mah lama, anjir. Oke, kita udah punya 100 ikan nih. Coba kita jual nih. Dapat duit berapa kita? Waduh. Gue mau buru-buru pengen beli Lamborghini di sini, asik. Nah, ini deliver the fish apa di good dulu ya? Kayaknya langsung deliver deh ini deh. Nah, tuh. Dah kita deliver dulu ya, kita tungguin. Kita dapat berapa duit ini? Tungguin gue dong, Pak Ji. Ogah. Oke, kita habis mancing 100 ikan. Ini server emang paling seru emang. Adminnya itu aktif gitu. Nah, kita bentar lagi mau ke car dealer nih. Sabar. Oh, mobilnya bisa dikunci ya, Pak Ji? Bisa lah. Jadi kalau belum punya mobil pribadi itu itu namanya kan harus susah payah pribadi dulu. Di sini tuh mobil itu emas gitu kan. Soalnya kita nggak bisa nyolong mobil NPC gitu. Dah. Oke. Lah duit gue mana, anjir? Nah. Itu di ketutupan itu ya.
ketutup itu anjir, rekordan. Nah, cash gue udah 15.000 nih, teman-teman nih. Nah, yang di ATM 2.750 tuh. Oke, mantap. Nah, ini waktunya buat ke car dealer dulu nih, teman-teman nih. Waduh. Om? Oh, itu ingat sama om. Saya enggak, Om? Bodoh amat. Oh, ingat sama saya enggak, Om? Salah gitu sendiri sih, mati om. Gitu kan. Ini karena dia habis itu ya. Kita colong aja ini mobilnya orang itu. Nah, kan pasti gak dikunci. Weh, dikejar orangnya. Dikejar orangnya. Dikejar orangnya gue. Dadah, mobil lu gue colong. Oke, kita tinggalin si Lukman ya, bodo amat ya. Biar ini gue udah mau nyampe padahal. Jualnya lama itu anjir. Oh, kayak loading gitu. Udah lah, tungguin di dealer aja. Yoi. Sambil milih-milih. Kita lihat dulu ini ada mobil apa aja ini ya. Ini baru duit 15.000 aja udah sombong gitu. ada aja. Ketabrak lagi. Cukurin. Nah, ini juga beli ada bensinnya, teman-teman ya. Hah? Beli makan minumnya di mana? Di shop. Oh iya, gue juga lapar anjir ini. Oke, kita udah nyampe di dealership. Nah, kok cepet amat tuh orang tua jalan. Itu ini ada bensinnya juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kehabisan bensin ya mau enggak mau harus ngederek mobilnya gitu, teman-teman. Bener-bener real pokoknya ya. Oke, ini kita udah nyampe. Nah, ini dealernya nih. Nah, ini mobil-mobil yang biasa. Oh, dari 20.000 teman-teman harganya buat starter ya. Nah, tuh. Jadi masih kurang. Wih, apaan nih? Ini mobil yang di museum gue tuh yang di GTA Mod ya. 2.500 doang. 20.000 man lah. Woi, ada mobil Mr. Bean Mini nih, cuman gak ada gambarnya ya. Harganya berapa nih? 1 juta, teman-teman. Mercedes A45 900.000. Mini Cooper 800.000. Waduh, itu ntar dulu ya. Karena itu mobil mahal semua. Coba gue pengen tahu ada BMW enggak di sini. Glendale, Intruder, Premier. Primo, Regina, Scafter, tar. Sabar. Tadi lu tadi langsung sel apa, Ji? Heeh. AM Lagonda, apa ya ini mobil apa ya? Chevy Impala, Mercedes, Infiniti, Volvo, gila keren. Ah, ini nih. Bukan, ini Mercedes. Audi, teman-teman, ada Audi. Wow, keren ya Audi ya. Nih mobilnya si itu, transporter itu ya. Keren. Nah, ada BMW, teman-teman ya. Nanti kita bakalan beli ya. Maybach, Bugatti itu. Gila. BMW M5 ada 1 juta lebih. Kita lihat di Super, coba ada apa? Pengen tahu ada Lamborghini enggak di sini? Turismo, Tirus, Vaca, S80, Pagani, McLaren tahun berapa ini anjir? Porsche 911 ini barusan gue review ya. SC Outard, Visioni, Bentley, Alfa Romeo, Jaguar, Lamborghini, gila, ada Lamborghini, teman-teman. Oke lah. Kita cari duit dulu ya, yang penting ya. Oke, teman-teman, kalau gitu video kali ini segitu aja dulu, teman-teman. Nah, kalau kalian pengen gue lanjutin gameplaynya, jangan lupa di like, pastiin ya. Jangan lupa itu. Ya udah, gitu aja. Sekian dan terima kasih. Asik. Apaan gitu penutupan kayak gitu. Oke, kalau gitu gue Aji Pulung dan temen gue ini si Lukman ya, kita pamit dulu. Dadah. Sampai jumpa di next video. Dadah.